warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dijawab. Oke, selamat datang pada acara sharing session RPS dengan pendekatan andragogi baru. Yeay. Oke, jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Pak Fatur. Pak Muhammad Fatur Rahman tentang perjalanan beliau dalam menyusun strategi instruksional pada mata kuliah penambangan data. Dan tentunya juga tentang strategi yang beliau gunakan. Iyalah, kalau ceritanya aja kan nggak seru nanti. Nah, salah satu kontributor utama dari perjalanan spiritual instruksional ini, spiritual kan ya Pak Fatur ya, adalah kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran yang diusung oleh PPJJ sejak awal Februari. Iya. Oh, ini bukan. Saya kira ada suara-suara. Nah, Pak Fatur merupakan dosen dari Prodi Teknik Informatika. Nah, berawal dari seorang mahasiswa yang memang agak beda loh. Dulu itu agak beda beliau. Mahasiswa yang lain tuh prioritasnya masih main-main. Pak Fatur itu demi masa depan yang lebih cerah begitu prioritasnya. Dan sekarang beliau itu menjadi dosen yang disegani oleh mahasiswa. Dan juga dicintai oleh para rekan-rekannya. Coba saja lihat di sini penontonnya. Kita punya Pak Suheri yang sangat mencintai Pak Fatur. Ada Bu Herika yang tentu saja tidak mau melewatkan kesempatan ini. Gitu. Ini sudah menunjukkan betapa Pak Fatur dicintai di FTI. Lebih serunya lagi, keunikan beliau ini sekarang beliau mengajar mata kuliah yang mahasiswa sih bilangnya. Perlu berpikir keras untuk mengikuti kuliah-kuliah Pak Fatur. Nah, salah satunya lah teknik penambangan data. Jadi hari ini Pak Fatur akan bercerita sekitar 20 menit. Kalau ceritanya seru, kita boleh perpanjang sampai 25 menit Pak Fatur. Lebih dari itu nanti pesertanya tidur, insya Allah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sisi diskusi dan tanya-jawab. Dan pada waktu awal diskusi, teman-teman panitia tolong bantuannya untuk memberikan link daftar hadir ya. Dan teman-teman peserta tolong mengisinya. Oke, Pak Fatur silakan waktu dan screen diberikan untuk Pak Fatur. Screen-nya sudah terlihat full screen. Terlihat full screen, jelas. Oke, good. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Andres sudah diberikan kesempatan untuk sharing session ini. Ini juga bermanfaat bagi saya untuk pengembangan mata kuliah ini ya. Terima kasih juga rekan-rekan dosen yang sudah hadir serta staf PPJJ ya Pak Andres. Terima kasih juga sudah bergabung dan banyak membantu saya dalam menyusun kuliah penambangan data yang baru ini dengan andragogi yang baru ini ya. Oke. Okay. Nah, ini akan coba kita ulas hari ini ya tentang deskripsi singkat mata kuliah penambangan data, kemudian gambaran pesertanya seperti apa ya. Nah, gambaran pesertanya ini saya ambil dari yang semester lalu ya, perilaku mereka semester lalu, gambaran singkatnya. Kemudian diskusi RPS ya terkait dengan hubungan CPL, pokok bahasan CPL dan pokok bahasan mata kuliah, metode belajar, komponen penilaian, kemudian target kompetensi mahasiswa dan tantangan yang ada di kuliah ini ya. Oke, ya mungkin sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan oleh Pak Andreas, mata kuliah presentasi ini akan berjalan sekitar 20 ya, 20 menit kemudian ditambah lagi dengan diskusi ya. Nah, kalau minggu pertemuan yang kemarin tuh Pak Danang tuh makan waktu 1 jam kalau nggak salah Pak Andreas. Oke. Baik, ini deskripsi bukan singkat sih, sebenarnya ini langsung dari RPS, tapi pada intinya mata kuliah ini sebenarnya mempelajari tentang teknik-teknik untuk mendapatkan informasi atau pola dari sekumpulan data yang besar ya, big data itu. Ini sebenarnya hanya fokus singkat dari mata kuliah ini. Oke, dan gambaran pesertanya ya, tahun lalu ya. Nah, sebenarnya sebagian besar mahasiswa tidak merasa asing ya dengan topik ini penambangan data pada saat awal kuliah. Ya memang hampir sebagian besar mahasiswa yang saya temui ya, dua semester sebelumnya ketika mengajar mata kuliah penambangan data memang merasa asing dengan istilah penambangan data itu tersendiri. Nah, sebagian besar juga mahasiswa tidak dapat membedakan apa itu data, informasi dan pengetahuan.
Nah, setelah diskusi dengan beberapa sesi juga dengan staff PJJ ya, nah memang ada sedikit perbedaan ya, term data, informasi, pengetahuan mungkin di mata-mata kuliah lain ya. Oke. Yang digunakan pada penambangan data juga. Nah, ini termnya sedikit berbeda sehingga mahasiswa istilah data, informasi, dan pengetahuan di bidang penambangan data ini membuat mereka sedikit bingung. Tapi sebenarnya itu bukan masalah yang besar. Makanya atas saran dari diskusi beberapa kita akan memberikan beberapa artikel populer ya di saat awal perkuliahan ya di PPJJ. Kemudian ada beberapa resource informasi terkait dengan penambangan data. Ya, itu nanti di awal nanti saya akan lihatkan layar penambangan data ya. Kemudian juga sebagian besar mereka kesulitan memahami bahasa Python. Jadi teknik-teknik yang kita pelajari sebagian besar ya itu lebih mudah ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Python-nya, bahasa untuk membuat program itu yang dipakai di kuliah ini ya. Nah, itu mahasiswa kesulitan tuh pada awalnya ya, bahkan menghadapi jenis error sederhana saya mereka masih kesulitan. Padahal sebenarnya pada prinsipnya mereka pada semester-semester awal itu kan sudah belajar dasar-dasar pemrograman ya yang diasuh oleh Pak Andreas, dan sebagian besar juga prinsip-prinsip tersebut itu digunakan juga di bahasa ini. Jadi kalau seandainya mahasiswa itu punya kemampuan yang baik di dasar-dasar pemrograman, seharusnya idealnya mereka tidak akan merasa kesulitan dengan bahasa Python ini, karena mereka hanya cukup mempelajari cara menulisnya saja ya, atau dengan rajin membaca dokumentasi. Oke. Oke, nah, dan ini ya, masalah ini kita coba untuk membuat scaffolding, yaitu kita bikin satu kuis ya, untuk strategi awalnya kita bikin satu kuis yang mencakup materi dasar Python, kemudian kita akan buka mereka selama satu semester ya kuis itu, dan kuis ini akan menjadi syarat mereka mengerjakan kuis-kuis yang lain yang terkait dengan materi ya. Ini untuk menjamin mahasiswa punya kemampuan programming Python yang sama ketika mengerjakan tugas-tugas di kuis penambangan data ya, atau tugas-tugas yang tugas-tugas lain ya terkait dengan penambangan data. Kemudian masalah lain ya, selain masalah tools ya, kuliah ini juga membutuhkan pengetahuan dasar ya tentang matematika diskrit, aljabar linear, statistika dan probabilitas. Nah, ini merupakan materi-materi di awal ya. Oke. Materi-materi di awal seperti matematika diskrit ini mereka sudah dapat di semester, saya lupa nih, sekitar semester 1, 2 atau 3 ya, aljabar linear, statistika. Nah, namun ketika kita hubungkan dengan algoritma atau teknik yang digunakan pada mata kuliah ini, nah mereka sedikit, biasanya sih mereka lupa ya, alasannya bilang ke saya itu, mereka lupa Pak, kita pernah dapat materi ini cuma lupa, akhirnya kita butuh refresher lagi, pengulangan sedikit materi. Ini mata kuliah ini ya, terkait dengan optimisasi kemudian dengan evaluasi model. Mahasiswa juga ya di beberapa kesempatan ketika mengajar itu kesulitan memahami teori atau konsep yang dijelaskan berdasarkan persamaan matematis ya. Padahal dulu pengalaman saya ketika mengikuti kuliah penambangan data di ketika studi S2 ini hampir semua metode itu dijelaskan dengan persamaan matematis ya. Oke, nah ini mereka kesulitan. Tapi lebih cepat nangkap ketika kita sudah menganalogikan atau kita visualisasikan algoritma tersebut, mungkin dalam bentuk diagram, graf, dan lain sebagainya, mereka memahami. Tapi ketika ditulis dalam bentuk persamaan matematis, mereka kebingungan, ya, seperti itu. Nah, nanti ada solusinya ketika setiap masalah ini ya untuk menghadapi ini. Kemudian juga yang sering ditemui, mahasiswa tidak antusias, ya, melakukan eksplorasi suatu topik. Nah, jika dikasih tugas mahasiswa mengumpulkan seadanya, tidak lengkap dan dalam memberikan penjelasan dan memberikan penjelasan yang membingungkan, terutama juga kemampuan bahasa Indonesia yang rendah. Nah, beberapa saya temukan memang tidak nyambung antara satu kalimat yang lain, kemudian menggunakan istilah-istilah yang tidak baku, ya, atau istilah-istilah yang mereka masih pakai kalimat-kalimat gaul gitu ya. Nah, itu tugas itu mereka masih naruh gitu kan. Padahal sebenarnya itu sudah tidak harusnya di tugas mahasiswa, harusnya sudah tidak ada. Nah, setelah saya beruntung kali ini anak-anak mahasiswa yang mengambil kuliah ini mereka sudah mengambil kuliah
bahasa Indonesia ya. Jadi pada kurikulum baru ada kuliah bahasa Indonesia dan mudah-mudahan itu tidak saya temukan lagi di pada saat pengumpulan tugas di mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan sudah teratasi. Oke. Nah, ini beberapa sarannya. Jadi mungkin sebelum kita masuk materi yang materi algoritma atau teknik ketika kita membahas materi penambangan data yang ada irisannya dengan matematika diskrit, aljabar linear, nah mungkin akan ada satu soal ya yang dijadikan prasyarat yang harus mereka kerjakan sebelum kita melakukan pembahasan materi ya. Kalau mereka masih kesulitan mungkin dibahas dulu prasyaratnya sedikit itu, kemudian baru kita masuk, oh ini relasi dengan penambangan datanya seperti apa, itu akan ditambahkan di materinya ya. Kemudian terkait dengan mahasiswa tidak antusias, nah ini sarannya perlu ada reward untuk tambahan motivasi. Nah, kecenderungannya juga mereka ada yang dalam kurung malas ya, mereka harus dipaksa untuk apa? Untuk ini, untuk belajar gitu sepertinya. Oke. Okay. Nah, satu lagi, sangat rendah dalam kemampuan baca literatur penambangan data. Pernah waktu itu saya ngasih tugas untuk review paper ya. Jadi mereka kebingungan ngambil intinya, apa yang menjadi pokok permasalahan, identifikasi algoritma mana yang digunakan, apa yang menjadi improvement dalam paper tersebut, kemudian berapa hasilnya, analisa yang diberikan seperti apa. Mereka lebih ke hanya mengcopy paste apa papernya kemudian ditransit kemudian dikumpulin seperti itu ya, padahal sebenarnya itu yang tidak diinginkan. Nah itu makanya saya bilang mereka sebagian besar kemampuan membaca literatur penambangan dalam bahasa Inggris ya masih kurang. Namun ada juga yang bahasa Indonesia, sebenarnya tidak masalah ketika mereka mencari literatur. Namun untuk kemajuan terakhir ya, atau pengembangan terakhir, mudah-mudahan biasa ditulis dalam bahasa Inggris. Nah itu sebenarnya kemampuan ini juga sangat dibutuhkan. Oke, dan ini masalah ini pun sebenarnya waktu itu juga sempat diskusi sama Pak Andreas. Nah ternyata di mata kuliah bahasa Inggris mereka pun ada bagian tertentu ya, sudah dimasukkan untuk cara membaca artikel ilmiah. Mungkin yang sudah mahasiswa, saya harapkan sih yang sudah mengambil topik itu atau sudah pernah melewati itu bisa lebih baik lagi ya, atau lebih baik lagi ketika membaca literatur penambangan data. Nah itu juga berhubungan ketika mereka ingin membuat proyek akhir ya, tugas proyek akhir. Nah maka mereka butuh referensi ya. Nah kalau mereka mengambil topik-topik yang baru, biasanya di IT 3 tahun terakhir, di bidang penambang data 3 tahun terakhir maksimal ya. 3 tahun atau 4 tahun. Kecuali kalau yang terkait dengan metode atau prinsip-prinsip dasarnya. Oke. Nah, ketika diberikan tugas proyek akhir, mahasiswa juga cenderung memilih topik yang sederhana, menghindari tantangan. Beberapa proyek sepertinya dibuatkan orang lain atau temannya. Ya, ini untuk beberapa anak saya terima, saya curiga ya, walaupun saya mendiamkan, tapi saya curiga ini sepertinya nggak mungkin anak ini dengan kemampuan tersebut bisa membuat aplikasi yang bagus ya kompleksitasnya. Oke, ini sarannya kita dari 5 ya. Konfirmasi sudah masuk dalam bagian pembelajaran bahasa Inggris, kemudian yang 6 membuat rubrik kriteria tugas atau proyek akhir. Ini sudah saya buat, nanti akan saya tampilkan di screen yang lain ya. Oke. Itu gambaran pesertanya beserta solusinya ya. Oke, okay, diskusi RPS ya. Nah, yang pertama itu hubungan CPL dengan mata kuliah ya. Jadi ini, oke, okay, ini mungkin terlihat agak stretch ya. Jadi saya akan kasih akses langsung ke RPS-nya. Bentar, saya share di chat akses lihatnya ya. Oke. Okay. Bentar. Oke. Oh.
Ya, seperti biasa ya, ini mata kuliah penambangan data, kemudian dia merefer pada capaian pembelajaran lulusan yang sudah diatur oleh atau sudah disusun oleh tim kurikulum dari FTI ya. Nah, kemudian penambangan akan menyesuaikan dengan capai CPL dari tim kurikulum ya. Di antaranya ada KU1 sampai dengan KK2 ya, kemampuan khusus 2 dan seterusnya. Kemudian selain itu juga ada kompetensi CPL dasarnya, yaitu menjadi muslim yang score smart, compassionate dan reliable. Nah, ini penjelasannya ada di ini ya, di tim kurikulumnya ya. Nanti bisa, itu kalau nggak salah juga sudah bisa diakses secara ini ya, secara publik kalau nggak salah. Ya, ini nanti bisa di-refer. Kemudian ada acuan penilaian sikap pada program studi Teknik Informatika. Nah, dari CPL ini kita target kompetensinya mahasiswa dapat yang pertama memahami konsep penambangan data, kemudian menentukan pendekatan yang tepat dalam memberikan solusi penambangan data sesuai dengan kebutuhan bisnis, melakukan pra-pemeriksaan data, modeling, dan evaluasi model prediksi, kemudian mengimplementasi aplikasi penambangan data khususnya di bidang kesehatan. Nah, ya ini juga karena nanti ada proyek akhir di sini ya, jadi proyek akhirnya itu akan kita coba untuk submit di beberapa ini ya, perlombaan mahasiswa tingkat nasional ya. Nanti saya akan lihatin beberapa contohnya. Oke. Dan konsep pokok bahasan yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama itu ada konsep penambangan data, kemudian CRIPS DM, ini adalah kerangka kerja yang standar digunakan untuk beberapa industri dalam membangun aplikasi penambangan data ya. Nah, di situ terdiri dari beberapa bagian, misalkan seperti business understanding, kemudian data understanding sampai dengan proses deployment ya, atau menggunakan model. Ya, terus kemudian akan membahas secara teknik-teknik khusus ya, yang digunakan pada saat pre-processing, data preparation, modeling dan evaluasi model. Kemudian ada peran utama penambangan data, kemudian aplikasi penambangan data di bidang kesehatan ya, karena memang riset kalau bisa nanti teman-teman di mahasiswa ini bisa mendukung beberapa atau bisa membantu dosen yang memiliki topik riset di bidang kesehatannya. Oke, itu pokok bahasan dalam mata kuliah. Nah, untuk metode belajarnya, karena ini ada 3 SKS atau 150 menit ya, kalau di dalam kuliah biasa tatap muka itu ada sekitar 150 menit kuliahnya. Nah, karena metode belajar ini secara online ya, jadi kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu kegiatan sinkronus dan asinkronus. Ya, jadi kegiatan sinkronus perkuliahan diberikan oleh dosen pengampu melalui Zoom ya, alternatif Zoom. Kemudian yang diberikan sinkronus yaitu penjelasan materi dan praktikum. Jadi setiap pertemuan sekitar 14 pertemuan akan ada sesi sinkronusnya. Kemudian sesi sinkronus ada sesi asinkronus yang juga setiap pertemuan pasti ada, yaitu mahasiswa mengakses materi kuliah dan berbagai aktivitas belajar lainnya ya. Nah, sesi sinkronus juga akan direcord dan diupload agar mahasiswa yang tidak hadir pada sesi sinkronus dapat melihat penjelasan materi atau melakukan pembelajaran asinkronus ya secara mandiri. Karena juga kenapa sesi sinkronus lebih banyak? Pengalaman saya juga pas semester lalu pas mengajar PC ya, pengolahan citra itu memang sebagian besar pakai metode asinkronus. Itu mahasiswa jadi tidak aktif ya, satu ketika karena kita akan hanya mengadakan kegiatan sinkronus ketika diberikan pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi. Namun ternyata ditunggu-tunggu pada sesi diskusi mahasiswa tidak mengupload satu pun pertanyaan ya. Bahkan saya pun sebagai rekan dari dosen yang lain pun yang memancing mahasiswa untuk memberikan pertanyaan dengan memposting pertanyaan secara anonymous ya, secara resmi, tapi tidak ada mahasiswa yang merespon, itu sedih sekali. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya ingin tiap pertemuan nanti akan hadir di secara sinkronus, kemudian menjelaskan materi dan praktikum secara singkat, yaitu mungkin maksimal ya 10 sampai dengan 100 menit ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kegiatan asinkronus. Oke. Ada satu lagi juga masalah, kenapa berapa juga mahasiswa tidak bisa hadir di sinkronus ya? Karena
Oh ya, kenapa mereka akan apa? Kenapa ada asinkronus di setiap pembelajaran? Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa hadir karena keterbatasan ini apa? Keterbatasan kuota ya. Nah, kita tahu kuota yang kemarin itu cuma sampai bulan Februari dan ternyata ada banyak mata kuliah ya. Jadi mahasiswa yang salah satu mahasiswa di mata kuliah yang pernah saya ampuh juga pernah curhat ke saya, dia bilang Pak kuota saya tidak cukup, makanya saya tidak pernah hadir di mata kuliah Bapak ya. Dari 14 pertemuan cuma hadir 3 kali di sinkronusnya. Nah, itu dia. Oke, jadi saya harus berharap tetap sinkronus bisa di record kemudian di-upload dan mahasiswa yang mungkin tidak bisa hadir karena keterbatasan kuota bisa mengaksesnya ketika sudah mendapatkan akses internet. Seperti itu. Oke, nah ini beberapa komponen penilaian di mata kuliah ini yaitu tugas, sikap ya. Tugas 15%. Nah, tugas-tugas ini sebenarnya hanya untuk menstimulasi mereka dalam mengerjakan proyek akhir ya. Jadi kalau mereka menggunakan salah satu algoritma gimana sih caranya? Nah, itu sudah pernah dicontohkan di tugas dan kemudian mereka mengaplikasikan ini untuk problem yang lain atau problem yang mereka usulkan di mengatasi problem yang mereka usulkan di proyek akhir, seperti itu. Kemudian sikap juga 15% ya. Oke, sikap juga 15%. Nah, ini menarik ya komponen sikap ini karena ini komponen sikap ini salah satu komponen yang paling menurut saya paling susah direkap ya. Namun makanya itu menjadi apa masalah di semester lalu ketika apa merekap nilai sikap sehingga apa nih memakan waktu untuk lama sekali mengupload nilai ya. Oke, kemudian kuis materi ya dan coding setara UTS 20% ya. Dua semester yang lalu mereka punya nilai rendah ketika dibikin ini ya, dibikin kuis UTS UAS itu uji materi mereka, materi kemudian coding, nah mereka punya nilai yang cukup rendah di sini ya. Jadi mereka sebenarnya sangat kalau ini bobotnya terlalu besar ya dibagi dua UTS itu juga akan bisa mereka bisa apa banyak yang tidak lulus ya. Makanya ada 4 kuis di sini ya yang nilainya kita ratakan dan itu kan setara UTS. Kemudian paling besar adalah proyek akhir ini ya. Oke. Nah, hasil proyek akhir ini yang tadi masalah pertama ini mereka kadang-kadang bikinnya asal-asalan ya, mau yang mudah saja ya. Yang penting sesuai dengan judul, ada penambangan datanya, ada teknik data, ada teknik penambangan datanya dan sebagainya. Nah, namun di sini saya nggak mau mereka asal-asalan karena yang diinginkan adalah proyek akhir tersebut berpotensi diusulkan pada program kredit PKM ya, kreatif mahasiswa bidang AI misalkan artikel ilmiah atau penelitian ya, karsa cipta penelitian, kemudian bisa juga di gemastik ya, pagelaran mahasiswa TIK nasional ini lomba tingkat nasional, kemudian atau bisa juga disubmit di jurnal FTI ya. Nah, itu harapan dari tugas proyek akhirnya. Makanya di sini akan sesuai dengan saran dari diskusi PPJJ yang dilaksanakan setiap pekan. Nah, itu ada rubrik untuk penilaian akhir ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan mahasiswa dapat memantau penilaian secara real time ya. Artinya mereka bisa melihat nilai mereka di alamat ini. Kemudian, nah ini tantangannya nih. Di sikap tuh semester lalu ya, mahasiswa mengumpul hampir ada total 800 sertifikat ya, kegiatan. Ini karena memang salah satu komponen penilaian sikap yaitu mereka aktif dalam seminar-seminar, kegiatan-kegiatan perlombaan dan lainnya ya. Nah, ini kemudian PBO juga sampai 678 sertifikat di mata kuliah pemrograman berbasis platform ya, PBP. Oke, jadi tahun ini saya rubah cara mekanisme klaim sikapnya sehingga mereka bisa lebih mudah, dosen pun lebih enak untuk memeriksanya. Jadi tidak makan waktu yang lama. Ini akan dosen usahakan untuk pengampu mata kuliah akan mengusahakan untuk memeriksa tugas secara berkala. Jadi maksimal 1 minggu setelah tugas dikumpulkan, nilainya sudah nilai tugas atau kuis bisa diakses ya. Kemudian juga kuis-kuis ini punya kesempatan untuk mengulang ya. Ada untuk kuis dan materi itu ada 4 kali kuis. Mereka punya kesempatan mengulang 1 kali ya semasa jeda pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 ya, mulai mungkin dari sekarang dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei akhir. Oke.
Baik, nah ini contoh dari beberapa hasil dari adaptasi kuliah penambangan data yang proposalnya kita masukkan ke dalam apa lomba gemastik ya. Oke, ternyata kita masuk tugas tersebut masuk apa adaptasi dari tugas tersebut masuk ke final ya, final gemastik salah satu lomba bidang TIK ya. Kemudian juga cara-cara ini ya proyek akhir dijadikan submission ke PKM juga pernah membuahkan hasil di mana kita juga dapat satu pendanaan ya. Nah ini bukan di kuliah penambangan data tapi kuliah pembelajaran mesin. Nah ini juga pun kuliah ini pun ada irisannya dengan kuliah pembelajaran mesin itu ya. Jadi sebenarnya berpeluang sekali proyek-proyek akhir ini yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk submission proposal untuk lomba-lomba yang lainnya sehingga ketika ada lomba kita nggak perlu repot-repot lagi nih cari mahasiswa cari ini karena mereka sudah punya punya modal awal ya untuk men-submit. Paling tinggal disesuaikan dengan tema kemudian dirubah sedikit eksperimennya baru disubmit ya untuk mempermudah submission tugasnya seperti itu. Oke, nah ini target kompetensi ya sudah dilihatkan tadi di pada saat hubungan CPL dan mata kuliah ya memahami konsep penambangan data, menentukan pendekatan yang tepat dalam memberikan solusi penambangan data, kemudian sesuai kebutuhan bisnis dan lain sebagainya ya. Oke. Nah tantangannya di kuliah ini yang terasa ya, mungkin ada tantangan lain. Nah, mata kuliah ini membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi sebenarnya. Hal ini sebenarnya teratasi dengan adanya lab KC ya di FTI ya. Nah, speknya sekitar ya CPU-nya ini cukup mumpuni. Namun di masa pandemi ini pembelajaran online tidak dapat diakses ya. Kemudian sudah tidak dapat diakses karena kampus juga tutup ya. Dan tidak bisa diakses dari luar kampus juga ya. Artinya itu komputer kita tuh tidak bisa diakses juga melalui internet ya, atau resource-nya. Ya, jadi mungkin kan lab ini tidak bisa dipakai. Terus mereka praktikum gimana? Jadi pada kuliah ini ya mereka akan disarankan untuk menggunakan cloud computing ya, resource ya yang ada pada platform Kaggle dan Google Cloud. Nah, ini free memang ya. Jadi komputasinya bisa saya bilang setara dengan yang punya kita di lab ya. Oke, mereka tapi RAM-nya sedikit besar ya. Tapi kalau mereka ingin mengolah lebih besar lagi dan mereka punya kemampuan finansial sebenarnya bisa pakai yang ada berbayarnya ya. Namun yang saya usulkan ya, saya berikan solusi buat mereka, mereka bisa gunakan yang free saja ya. Karena tugasnya mungkin tidak terlalu besar. Gitu. Oke. Nah, ini contoh platform yang bisa mereka gunakan ketika mengikut kuliah. Jadi modal mereka cuma laptop kemudian akses internet. Nah, mereka bisa dapat resource computing yang digunakan untuk sesi praktikum pada kuliah ini. Mereka tidak perlu install lagi beberapa software ya, perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mereka tinggal punya koneksi internet dan running beberapa contoh tugas praktikumnya ya di sini. Nah, ini untuk dan ini free ya. Berarti jadi masalah praktikum dengan resource terbatas sudah teratasi karena memang tidak bisa dipungkiri ada mahasiswa yang punya komputasi resource yang baik ya, mereka punya laptop yang cukup mumpuni, ada juga yang enggak punya laptop ya mengandalkan lab kita, ada juga yang punya laptop yang komputasinya terbatas ya. Seperti itu. Oke, iya dan ini saya mau liatin saya mau share rubrik ya. Rubrik penilaian terkait dengan komponen nilai yang bisa mereka akses setiap waktu ya. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak Andreas dan rekan-rekan? Kelihatan. Jadi tadi komponen nilai mereka akan lihat ya sikap, tugas, UTS, proyek akhirnya ya. Nah, ini nama-nama mereka. Jadi ini aksesnya hanya lihat saja, mereka nggak bisa rubah ya. Bahaya kalau mereka bisa rubah. Oke, kemudian ini apa? Nilai sikapnya di RPS juga dikatakan modalnya 20 ya. Jadi mahasiswa punya modal 20 poin sikap ya. Jadi mereka akan nambah entah ikut kegiatan, ikut lomba, ikut seminar, atau jadi asdos, bantu riset dosen, atau apa punya kegiatan sosial dan lain sebagainya. Masa yang penting punya bukti mereka bisa klaim ya, klaim tersebut. Oke, dan ini juga potongan sikap. Ini bisa dilihat di hal-hal sikap ini bisa dikalkulasi dilihat dari rujukan yang sudah dibuat oleh tim FTI ya di sini. Kapan itu
poinnya mereka bisa diklaim, kapan itu bisa mengurangi nilai mereka, itu rujukannya di sini. Ini rujukannya dibuat oleh rekan-rekan di FTI. Oke. Nah, tadi ya. Ya, kemudian ya ini tugas, tugas 1 sampai 11 ya. Di RPS pun sudah dijelaskan jenis tugasnya ya, ada di sini kalau nggak salah ya di file. Oke. Kemudian apalagi ya tadi? Nah, ini ya untuk proyek akhir setara UTS, secara UAS ya. Nah, akan ada dua kali submisi. Yang pertama adalah submisi pertama, itu tugas yang akan diberikan pada pertemuan 7, di mana mereka akan melakukan submisi terkait dengan latar belakang, dataset yang digunakan, ya, kemudian tujuan dan manfaat. Itu akan mempengaruhi 50% dari nilai ini nilai tugas akhirnya. Kemudian submit proposal yang kedua yaitu tentang hasil dan analisa juga 50%. Nah, jadi ini akan disubmit setelah pada masa setelah pertemuan 14 ya. Jadi mereka hasil analisa akan disubmit terakhir. Oke, dan ini rubrik nilai proposal akhir. Nah, saya melihat contoh dari rekan-rekan di psikologi ya. Mereka juga punya ternyata rubrik untuk menilai makalah. Nah, saya adaptasi beberapa dan saya sesuaikan dengan konten penilaian di mata kuliah ini ya. Oke. Hampir sama, jadi ada 4 ada 3 bobot ya. Kenapa cuma 3? Kalau di contoh lain ada 4 ya, selain untuk mempermudah dosen menganalisa juga ya. Biar cepat gitu. Jadi masalah yang jelaskan misalkan di latar belakang mereka ada masalah, ada beberapa referensi ya. Kemudian ada solusi yang ditawarkan ya. Ini kalau mereka 4 apa poinnya, kriterianya apa, 2 apa, dan kalau 0 itu apa. Ya. Terus mulai dari latar belakang, metode, hasil kesimpulan, dan oh ya satu lagi ada check plagiarism ya. Jadi mereka harus ketika mensubmit secara total ya, mereka harus menampilkan tingkat similarity-nya ya, pakai Turnitin ya, ataupun pakai beberapa ini software gratis misalkan kayak Duplicate Checker atau Grammarly, tapi saya lebih menyarankan mereka pakai Turnitin karena ternyata jasa pengecekan Turnitin ini sudah banyak dijual di e-commerce ya, itu biaya sekitar Rp3.000 per dokumen kan, saya pernah pakai juga. Dan kalau dia laporannya tingkat similarity-nya ya di bawah 20%, maka dia akan dapat poin penuh ya. Tingkat similarity di atas 30% ya dia harus berusaha ya untuk menurunkan, kemudian resubmit, dan untuk mendapatkan mengejar 2 poin anti plagiarisme ini ya. Jadi ini sekali cetak, kalau kita pakai sekali cek itu, kalau pakai jasa e-commerce itu bisa 3.000. Jadi mungkin kalau mereka bekerja secara kelompok, saya rasa 3.000 itu bukan masalah buat mereka untuk pakai jasa ini ya. Kemudian total poin ini sekitar 10 poin penilaian. Jadi kalau dikalikan itu ada totalnya 100 kalau mereka dapat semua poin ini ya. Kalau dapat banyakkan 2 ya dapat 50 nilainya. Oke, seperti itu. Mana ya? Overtime, Pak Fatur. Ya. Oke. Bentar. Tapi kayaknya Pak Fatur pengen nunjukin layar ya? Ya, layar. Tartar. Ini layarnya nih. Ya. Jadi di layar ini ya biasa ada RPS-nya, kemudian ada kontrak kuliah yang disesuaikan dengan RPS ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan sekarang pada? Tidak. Tadi kelihatan. Sekarang kelihatan. Oke. Nah, kemudian ini ya rekapitulasi penambah data mereka bisa akses ya setelah mendatangi kontrak kuliah, kemudian beberapa pustaka utama ya. Ini mereka bisa akses kalau mereka mau belajar duluan ya, nggak masalah ini materinya. Kemudian ada pustaka pengayaan, mereka bisa mengakses beberapa jurnal walaupun sebagian besar berbayar ya, ada juga yang gratisnya kayak misalkan machine learning ini juga gratis ya, free ya, free access. Di beberapa jurnal ini pun ada yang free access ya, jadi tidak perlu berbayar ya. Kemudian yang topik pertama minggu lalu, topik kedua akan dilaksanakan minggu ini ya. Oke, namun ada beberapa materi yang sudah saya upload.
Kenapa saya baru pertemuan kedua? Karena saya mulai sebenarnya di pertemuan minggu kedua ya, dari minggu kedua Februari. Cuma ternyata minggu kedua Februari itu libur ya, libur ini tahun baru Imlek. Makanya saya mulai pada pertemuan ketiga dan akan saya coba selesaikan di hari Sabtu pekan depan ya. Dua pertemuan tertinggal. Jadi di sini juga ini pertemuan pertama, kemudian rekornya saya upload. Ini materi praktikumnya juga sudah ada, materi tambahan dari untuk mendukung materi pertama. Ini juga materi slide, kemudian ada link dari pembelajarannya, resource yang lainnya. Dan tugas. Nah, ini yang kemudian tugas ini yang dibuka selama satu semester, karena tugas ini akan menjadi prasyarat mengerjakan tugas 2, 3, dan seterusnya. Ya. Ini dasar-dasar pemrograman Python. Ya. Oke. Jadi mahasiswa grade-nya harus di atas 75 ketika mau mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Ini dasar-dasar Python terkait dengan cara instalasi, bukan instalasi, cara compile, menulis program, terus kemudian beberapa struktur data sederhana, ya kayak array, list, dictionary, dan kemudian ada struktur kontrol, if, else, looping, dan sebagainya. Ya. Itu sebenarnya pelajaran dasar pemrograman sudah dapatkan, tapi ini cara penulisannya di Python seperti apa. Ya. Oke. Oke, nah ini lanjut ya. Diskusi Pak Fatur gimana? Oke, kita lanjut diskusi aja ya. Oke. Sudah cukup puas Pak Fatur sharingnya? Oke, cukup puas sih Pak. Oh, ya, terima kasih. Ya, Pak Andres, silakan. Kalau ada saran, masukan sangat dibutuhkan ya. Oke. Terima kasih Pak Fatur. Jadi teman-teman bisa melihat tadi Pak Fatur sangat bersemangat untuk sharing dan teman-teman bisa tahu juga kenapa mahasiswa Pak Fatur bilang mata kuliahnya butuh berpikir dengan keras. Oke, siapa yang mau tanya jawab atau mau memberikan saran silakan. Saya boleh Pak Dibuka Andreas? Saja. Ya silakan. Boleh Bu. Puji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Fatur nih ya. Sudah menjelaskan RPS-nya dan memberikan gambaran dalam penanganan mata kuliahnya, alhamdulillah. Ada yang saya tanyakan, yang pertama itu tentang tadi ya, nilai. Nilai itu kan dibuka untuk semua mahasiswa bisa lihat berarti ya? Benar, saling benar. Bisa melihat ya? Benar. Iya, berarti dia tahu temannya nilainya berapa gitu ya? Dan kemudian apakah itu update? Maksudnya misalkan kalau habis ada kuis atau ada tugas itu langsung Pak Fatu langsung entry gitu. Ya itu memang ya itu ya jadi kekurangannya mereka nggak ada privasi ya. Sebenarnya bisa bisa jadi ini sih bisa jadi mereka tambah malu apa mereka terpacu ya itu pilihan hidup mereka ya terpacu untuk menaikkan grade nilainya. Jadi itu resikonya sih. Terus yang kedua memang biasanya yang paling lama di upgrade itu adalah poin sikap karena harus harus rekapnya lama validasi lagi. Ya, jadi biasanya poin sikap akan direkap di akhir-akhir kuliah ya. Namun tugas diusahakan langsung direkap kalau setelah mereka mengerjakan pada semester ini ya. Terlihat dari saya punya satu asdos yang sudah komitmen untuk maksimal satu minggu setelah tugas itu dikumpulkan akan diupload nilainya. Nah, kalau sifatnya misalkan kuisnya berupa kuis yang kuis pilihan ganda dan lain sebagainya, nah itu akan langsung diupload di daftar nilai mereka jadi mereka bisa lihat seperti itu. Oh ya, baik berarti untuk pengelolaan nilai itu ada yang bantu ya Pak Fatur ya? Ya ada asdos merekap nilai tugas sih sebenarnya tapi sebagian besar dosen yang merekap terutama tadi yang proyek akhir nah itu harus dosen yang merekap satu-satu itu. Kalau mereka sekarang kalau nggak salah 100 lebih peserta data mining kalau kelompoknya sekitar 3 sampai 4 orang mungkin sekitar 30 sampai 30-an lebih kelompok ya. Nah, itu lumayan juga itu, Bu. Iya. Iya, makanya saya membayangkan kan karena data mining ini semua dapat ya, wajib ya, semua ambil ya. Benar-benar. Iya, terus boleh ya nanya lagi ya. Berarti ini kan ada unsur praktikum ya. Ada unsur praktikum mata kuliah ini, cuma tidak ada poin khusus untuk UAS praktikum ya. Berarti ya, digabung saja ya. Benar-benar. Benar, tidak ada UAS praktikum. Jadi UAS praktikumnya pun akan terlihat pada laporan akhir mereka, proyek akhir mereka.
Karena mereka juga akan melampirkan code dan lain sebagainya. Oke. Okay. Iya. Ya baik. Selanjutnya yang tadi Pak Fatur sampaikan itu kan ada penilaian untuk proposal atau apa ya? Yang ada tadi ada untuk sampai dengan ngecek plagiarisme itu. Iya, oke. Okay. Itu proposal apa apa ya? Oke, okay, itu kan nanti mereka akan nanti mereka kan akan upload dalam bentuk ini ya, satu makalah itu sistematis ya kayak laporan tugas akhir. Nah, itu yang akan di mereka coba untuk submit cek Turnitin-nya ya. Nah, setelah itu nanti mereka akan melampir setelah submit mengumpulkan mereka akan melampirkan juga hasil cek similarity-nya, Bu Puji. Iya, baik. Enggak kan tuh di situ kan ada mulai dari latar belakang gitu ya, urutannya. Ya, itu nanti di akhir. Awal. Di akhir saja. Di akhir pengecekan, di akhir pengumpulan mereka akan sampai. Jadi tidak per bab latar belakang dan sebagainya. Tapi di situ kan saya share ya. Oke, di sini kan ada dua kali penilaian ya. Ini submisi pertama, submisi kedua, dan nanti terakhirnya mereka harus melampirkan hasil similarity checker ini dengan menggunakan Turnitin. Jadi ini hanya sekali cek saja ya. Kalaupun mereka ngecek ternyata masih di atas ya, mereka mungkin masih bisa ada kesempatan untuk menurunkan, kemudian mengumpulkan sebelum masa deadline tugas proyek akhirnya ya. Jadi sebenarnya ini mereka juga sudah tahu ya, beberapa anak-anak sudah tahu, sudah melihat, karena ini juga nilai timing sudah bikin publik, mereka sudah melihatnya, dan ini akan sebagai awareness juga kalau mereka tahu ya, seperti itu. Baik. Iya. Nah itu apa untuk latar belakang segala macam itu Pak Fatur menilainya di akhir apa dari awal? Ya, dari awal sudah dipantau. Jadi latar belakang itu kan di submit di kalau di RPS, jadi mereka akan submit pada tugas ke-7 ya. Itu bisa saya periksa di awal. Iya, iya. Oke, mana ya? Nah, ini di sini mereka akan submit tugasnya. Iya, jadi nggak ngumpul di akhir ya, udah ada proses sejak pertemuan ke-7 ya. Benar, ada 7, mereka akan kumpul deskripsi awal proyek akhir dan yang submisi kedua setelah pertemuan 14 yaitu mengumpulkan hasil dan analisa ya. Jadi dua bobot ini masing-masing submisi awal itu 50% dan yang terakhir 50% juga. Iya, kalau seperti itu. Ya baik, kalau saya tertarik ini Pak Fatur mungkin bisa diusulkan ke prodi ya apa untuk penilaian dari proposalnya itu sendiri itu kan ada poin-poinnya yang paling kanan ya, kan ada yang kayak latar belakang tuh ada penilaiannya gitu ya. Terus maksudnya untuk skripsi gitu loh di Adobe. Karena kan sekarang mereka sebenarnya udah ambil mata kuliah data mining ya, sebenarnya udah ada pengalaman harusnya ya, ya. Dalam membuat proposal ya. Tapi kan ketika disuruh membuat proposal skripsi kok beda lagi gitu. Ya. Itu yang saya temukan di tahun lalu ketika mereka bikin ulasan tentang problem apa yang mau diangkat, kemudian solusinya apa, itu tidak tergambar di latar belakang mereka gitu kan. Justru banyak hanya menceritakan tentang ini hanya data-data yang sebenarnya mungkin data-data statistik yang hanya sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan topik yang mereka angkat atau masalah yang mereka angkat. Nah, makanya atas saran Pak Andreas itu kita bikin rubrik aja secara detail Pak Fatur mau standarnya seperti apa kita bikin, makanya tadi ketemu. Nah, contohnya juga saya lihat dari rekan-rekan yang di psikologi ya, mereka sempat upload di grup tuh. Ini loh contoh punya kita. Nah, ini saya adaptasi sesuaikan dengan mata kuliah penambangan data seperti itu. Iya. Ya, saya usul seperti itu Pak Fatur ya, nanti diusulkan mungkin ke Bu Herika, Bu Sri Kusri dan Pak Andreas juga nih motornya ya. Ya, makasih atas kesempatannya. Sudah dikasih kesempatan bertanya. Ya. Assalamualaikum. Pak Fatur boleh bertanya, Pak Andreas? Boleh, silakan. Boleh, baik. Terima kasih atas sharing-nya Pak Fatur. Saya tertarik dengan luaran dari mata kuliah. Nah, luaran mata kuliah ini kan tadi ternyata Pak Fatur sudah memproporsikan untuk mengikuti beberapa hibah ya Pak ya. Yeah. Nah, untuk makalah-makalah ini, makalah yang kemudian diberikan ke Pak Fatur yang dikumpulkan, apakah formatnya sudah mengikuti dari format hibah tersebut?
atau ada format tersendiri gitu. Kemudian ketika mau dihibahkan baru diperbaiki. Oke. Okay. Nah, kalau pada semester lalu ya penambangan semester lalu tuh kuliah pembelajaran mesin ya. Nah, itu memang formatnya sudah dalam bentuk format PKM yang diusulkan. Namun di sini di sesi terakhir pertemuan 14 justru saya akan bahas itu ya, formatnya akan saya berikan dua dan mahasiswa mungkin bisa coba untuk submit sesuai dengan preferensi mereka ya. Mungkin ini lebih cocoknya ke PKMKC, oke, akan dia akan mengikuti format PKMKC. Atau ini menurut saya bagus untuk diusulkan di di lomba gemastik ya, karena sudah selesai dan bisa dibandingkan dengan materi lain misalkan seperti itu. Maka berdasarkan penilaian dosen akan diusulkan untuk lomba tersebut dan formatnya sudah diberikan dan mereka harus untuk mendapatkan poin lebih, poin sikap. Nah, kalau mereka memenuhi itu ya mereka harus rubah ke format ini, format sesuai dengan format pengumpulan tadi lomba gemastik, PKM dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke, namun khusus untuk PKM kalau nggak salah tuh kalau kita semuanya arahkan ke PKM itu ada sekitar 30 proposal ya. Kalau mereka mau PKM sih cuma dosen terbatas karena ternyata mungkin beberapa dosen beberapa mata kuliah mungkin nggak cuma saya yang mengusulkan untuk PKM. Tapi ada kuliah lain. Jadi mungkin akan saya seleksi dulu beberapa laporan akhir yang bisa dimasukkan ke PKM ataupun ke lomba gemasik, nah, ataupun ke jurnal FTI ya, nih jurnal FTI juga harus banyak pasokan dari karya tulis ilmiah dari mahasiswa ya, nah itu juga menguntungkan saya kalau nama saya jadi penulis kelima atau keenam dan seterusnya ya, bisa untuk Jafung mungkin, walaupun kejauhan ya Pak Andrea saya kalau nama keenam, tapi nggak masalah lah, oke. Okay. Berarti untuk penentuan kelompok ini ditentukan 3-5 orang gitu juga Pak dari awal? Ya, 3-5 orang. Tapi kalau 5 orang juga kebanyakan ya. Kalau PKM kan idealnya ada rekan dari fakultas lain. Misalkan topik kita ada kedokteran, maka dia harus include mahasiswa kedokteran atau psikologi dan lain sebagainya. Maka di tugas ini kalau terlalu banyak mungkin pasti ada yang nggak kerja, jadi saya batasi 3-4 orang saja. Kalau gemastik itu 3 orang, lomba gemastik 3 orang, kalau PKM itu nggak salah 4 orang. Seperti itu. Ya. Oke, okay. Baik. Makasih Pak. Sama-sama, Bu. Ayo, mumpung pasarnya lagi hangat, siapa lagi? Iya. Siapa lagi, ayo, yang mau bertanya. Ini tadi kita baru saja melihat salah satu simbiosis mutualisme, Pak Fatur mendapatkan inspirasi dari teman-teman psikologi dengan ujung tombaknya Mbak Ade, dan kemudian sekarang Fakultas Psikologi mendapatkan inspirasi dari Pak Fatur. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya kalau ada? Atau kita tembak aja. Tadi Pak Elan, silakan Pak Elan. Tadi kalau nggak salah ngasih saran tentang privasi. Oh iya Pak. Oh iya. Kebetulan saya tiap minggu juga mengupdate nilai. Oke. Okay. Dari semester kemarin pun sama saya men-share penilaian mereka di Google Drive. Sebetulnya untuk menjaga privasi sih bisa disembunyikan saja Pak itunya nama mahasiswanya. Oh, nama mahasiswa NPM-nya enggak ya? Ya, yang tadi saya lihat masih ada. Minimalisir ya. Oke. Ya. Selain itu juga kalau kita share nilai begitu juga membantu saya dalam kadang-kadang saya sering dikoreksi sama mahasiswa, Pak, kenapa nilai saya sikapnya sekian padahal saya gini-gini. Jadi ada beberapa kali saya salah rekap nilai poin sikapnya. Jadi itu juga membantu saya dalam tidak salah dalam memberikan nilai sih lebih tepat, karena mahasiswanya banyak sekali, ada sekitar 100 lebih mahasiswa itu. Oke, okay, oh, terima kasih Pak Elan. Okay. Ya, itu teknis saja sih Pak. Terus yang kedua Pak tentang ini, tentang kegiatan praktikum. Ya, walaupun di kurikulum kita kan memang tidak mencantumkan SKS praktikum ya Pak ya. Tapi ada nggak semacam rubrik untuk menilai kegiatan selama mereka praktikum? Saya kelewat tadi mungkin apa tidak menemukan
Biasanya di, saya akan liatin salah satu contoh soal. Jadi biasanya di setiap soal akan saya taruh poin-poinnya. Kalau mereka memenuhi itu, mereka akan dapat poin penuh sih. Coba saya liatin ya. Oke. Oke. Rubrik tugasnya sih akan dibikin begini, Pak. Jadi misalkan poin 5 mereka ngapain ya. Nah, ini. Makanya di RPS itu saya memenuhi deskripsi soal. Karena nanti di setiap soal lihat perkembangan ada dataset baru ataupun ada apa? Data yang lagi hot dibicarakan ya di dunia data science misalkan atau ada lomba ya. Nah, itu datanya digunakan dan akan disesuaikan dengan kriteria. Paling cuma ini aja sih setiap tugas. Ya. Tugas 1 sampai dengan tugas 11. Ya, bagus, Pak. Oke. Nah, selama bagus. Mereka memenuhi kriteria ini, ya mereka akan dapat poin penuh. Ya. Oke. Kalau untuk kegiatan sinkronus sendiri, selain Zoom layar, apa pakai yang lain, Pak? Ada? Biasanya praktikum pakai Discord. Cuma minggu lalu saya ada kendala karena Discord itu ternyata mereka sudah membatasi viewer untuk share screen-nya. Jadi satu kali share screen, satu orang share screen hanya bisa ditonton oleh 50 orang. Sedangkan mahasiswa saya yang kemarin join itu ada sekitar 80-an. Jadi saya memutuskan kedepannya tidak akan pakai Discord lagi, mungkin share untuk praktikum. Discord hanya digunakan untuk diskusi, pertanyaan, tanya-jawab, kemudian untuk sesi praktikum akan tetap pakai Zoom ya. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya mau nanya lagi, boleh? Oke. Ya. Terima kasih. Iya, apakah ada yang lain? Kalau gitu kita dengar dari Pak Suhari. Tapi sebelum ke Pak Suhari, sebagai mentornya Pak Fatur, ada satu nih Pak Fatur tentang tugas. Oke. Komponen tugas itu minimal 20% Pak Fatur. Oh my God. Iya, oh, harus okay. Diganti. Tapi bisa dari apa nih? Dari apa nih? Dari sikap terdelusi ataupun dari proyek akhir ya? Dari yang kuis ya. Kalau yang proyek akhir kan Pak Fatur butuh 50% kan buat yang kampus Merdeka. Oh iya benar. Iya, nggak bisa diganti tuh. Oke. Okay. Satu lagi itu. Pak, ada yang kelewat dikit aja Pak. Oh dikit yep. Tuh Pak, silakan Pak. Ya. Tadi Pak Fatur menuliskan modal itu 20 ya. Benar, benar. Boleh tahu Pak, ininya latar belakangnya gitu. Oh, sebenarnya tidak ada alasan yang apa? Alasan yang ini ya, alasan kita memilih nilai 20. Tapi dari pengalaman saya, hampir setiap tahun saya selalu menurunkan standar itu di kuliah-kuliah ya. Jadi pertama kali ngajar poin sikap itu diimplementasikan, saya kasih bonus mereka 80 nilai sikap. Ya. Habis itu semester depan saya turunin lagi, Pak. Jadi 50. Bahkan di PBO itu sampai 0 ya. Terus nah ini saya turunin pelan-pelan jadi 20 ya. Nanti ke depannya mungkin semester depan akan saya turunin benar jadi 0 gitu ya. Bahkan ada kemarin yang protes, "Pak, ini kenapa nilai poin sikap saya kok cuma 6 gitu?" Ternyata memang karena dia tidak pernah hadir sinkronus, kemudian jarang mengumpulkan tugas. Setelah dikasih statistik baru dia ini ya. Percaya kalau nilainya memang 20, sikapnya 20. Nah, tidak ada alasan khusus Pak Elan ketika milih angka 20, tapi saya secara rutin menurunkan nilai sikap, jadi untuk memacu mereka berusaha mengumpulkan nilai. Karena kalau kita lihat dari statistik, aktivitas mahasiswa ternyata dari PBU itu ada sekitar 800 sertifikat yang dikumpulkan, itu berarti mereka punya kegiatan yang cukup banyak juga di luar kampus. Ya. Mereka apa aktif ya. Di PBP juga ada 678 sertifikat. Ya. Gitu. Jadi kalau kita turunin, mereka akan terpacu gitu lebih banyak. Gitu, terpacu lebih banyak untuk ada kegiatan. Tapi kalau kita kasih 75 atau apa, mungkin mereka selalu, wah ini nggak usah lah, terlalu banyak kegiatan gitu. Oke, itu aja sih Pak Andres. Pak Elan, sorry. Oke. Ini sebelum ke Pak Suheri, selain dari teman-teman FTI, yang nanti bisa ngobrol sama Pak Fatur di luar forum ini, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Penanya terakhir. Saya hitung sampai 5. 1. Ya udah Pak Suheri aja lah. Ya udah Pak Suheri aja udah nyaut itu. Udah Pak Suheri silakan. Ya. Ini Pak Andreas terima kasih nih. Saya sharingnya dari kemarin saya tertarik dengan pertama Pak Danang kemarin menganalisis input
Jadi sebelum dia ke memulai apa? Memulai pengajaran, dia sudah menganalisis mahasiswanya dulu seperti apa sih gitu. Nah, Pak Fatur juga begitu nih. Ini menarik. Nah, sementara saya selama ini nggak pernah itu menganalisa mahasiswa nih seperti apa, udah dipukul rata aja semua gitu loh. Padahal yang bagus ya kayak ini, kayak kemarin Pak Danang presentasi begitu juga, Pak Fatur juga begitu. Tentunya Pak Andreas juga namanya gurunya pasti seperti itu. Nah, saya sudah nyoba apa itu sebagai ukuran nggak ya? Kayak mulai kemarin ada kuis, minggu kemarin ada kuis. Nah, minggu ini ada kuis tentang kewirausahaan. Itu kuis yang sederhana, soalnya cuma 10 soal dan sederhana. Tapi yang dapat ekspektasi yang sesuai dengan yang ingin apa harapan saya itu sekitar 40%. Apa itu bisa dijadikan sebagai apa analisis sumber daya apa mahasiswa kayak gini nih tipenya. Nah, kalau tolong sharing ke saya bagaimana sih melihat mahasiswa ini modelnya kayak gini, kemampuannya begini sehingga cocoknya kalau mata kuliah ini harus begini-begini gitu. Bisa nggak? Bisa. Saya nanya ke dua-duanya nih, yang minta ke Pak Fatur atau Pak Andreas, nggak apa-apa nih. Saya minta sharingnya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Fatur. Kalau saya sebenarnya nggak ada ukuran khusus, tapi saya mengingat mungkin Pak mungkin dari pengalaman-pengalaman nggak enaknya itu ya terkumpul semua, jadi saya bisa deskripsikan dalam sebagian besar mahasiswanya seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang tidak seperti itu, Pak Pak Soeri. Jadi mereka memang ada anak-anak yang punya kemampuan literatur membaca teks jurnal data mining dengan baik ya. Jadi mereka bisa menangkap poin-poin yang mereka kumpulkan dalam ringkasan itu dengan baik. Nah, tapi sebagian besar pun gagal. Nah, itu. Makanya saya sebenarnya menilai mereka dari pengalaman saja, tidak ada teknik khusus atau rubrik khusus yang saya gunakan untuk mengasesmen mereka satu-satu, kemudian mengolahnya seperti itu nggak ada. Tapi itu sebagian besar dari pengalaman. Karena ketika kita di diskusi sama tim PPJJ, memang tahapan pertama yaitu mendeskripsikan anak-anak karakteristik anak-anak yang akan mengikuti kuliah ini ya, seperti itu. Bisa berdasarkan dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Tuh, silakan Pak Andreas mau tambahkan. Ya, kalau dari yang ceritanya Pak Soeri yang baru diidentifikasi itu gejalanya, oh saya tahu nih indikatornya A, B, C, D, tapi belum mencari sumber masalahnya. Nah, sumber masalah itu dari deskripsinya ditarik dari indikator. Nanti bisa kita bicarakan di luar, Pak. Tapi untuk mencari, menarik terus sebaiknya harus melakukan apa, masih kurang satu langkah. Setuju, Pak Fatur? Oke. Okay. Iya, baik. Pertanyaan terakhir. Semoga menjawab, Pak Soeri. Menjawab ya, Pak Soeri. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Soeri. Tenang saja kita bisa diskusi, Pak Soeri, nanti. Iya, teman-teman. Sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu, tolong dipasang kameranya. Yang sudah manis-manis, yang belum mandi juga tidak apa-apa. Insya Allah tetap terlihat ganteng dan manis. Iya, tolong kameranya. Ya, teman, ini teman-teman panitia, tolong difoto. Ya. Di fotonya sambil tepuk tangan. Yeay! Pak Soeri belum pasang video. Ya, Pak Soeri belum. Gak bisa saya, gak bisa muncul videonya. Juga ya. Oke. Oke, ayo semuanya yang bisa pasang video, Mbak Ibu Rini, Ibu Penny, Ibu Mbak Audia, Kak Audia, Ibu Umi. Maaf, Pak, off camp lagi ngajar. Oh iya, gak bisa. Maaf, berantakan. Oke. Bu Anita Rosa, Saskia, Nita, Bu Prastini, Pak Kuku, Pak Agus, Pak Heri kalau bisa. Oke. Okay. Ya, panitia silakan dihitung siapa itu yang mau ambil fotonya. Hai, Bu Anita. Saskia. Siap? Silakan siapa yang foto? Saskia ya? Ya, Saskia, Pak. 1, 2, 3, tepuk tangan. Good job, Pak Fatur.
Ya, sudah. Sudah. Ya, oke, terima kasih banyak. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andre.